Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rahmidiani datang ke Komisi Pemberantasan Korupsi Rabu pagi. Kedatangannya untuk memenuhi pemanggilan KPK menjadi saksi atas kasus yang melibatkan suaminya Tubagus Hairi Wardana. Sekitar pukul 9.50 waktu Indonesia Barat, Airin tiba di gedung KPK tanpa pengawalan. Ia diperiksa sebagai saksi atas kasus tindak pidana pencucian uang. Sebelumnya Tubagus Hairi Wardana alias Wawan diduga melakukan tindak korupsi pengadaan alat kesehatan di Tangerang Selatan dan Banten, serta terlibat kasus suap sengketa pemilihan kepala daerah di Lebak, Banten. Namun Airin menolak saat dimintai keterangan awak media. Terkait dengan 1.300 kotak proyek itu yang katanya. Silakan tanya.